hasil pertandingan Liga Champions tadi malam. Shakhtar Donetsk ditahan imbang 1-1 oleh Celtic. Sementara itu, AC Milan sukses menaklukkan Dinamo Zagreb 3-1. Rangers takluk dari tamunya Napoli 0-3. Chelsea ditahan tamunya 1-1. Selanjutnya, sang juara bertahan Real Madrid menang 2-0 atas Leipzig. Copenhagen yang menjamu Sevilla bermain dengan skor kacamata. Juventus lagi-lagi harus takluk, kali ini dari tangan Benfica 1-2. Dan salah satu favorit juara, PSG, menaklukkan Maccabi Haifa dengan skor 1-3. Dan yang terakhir, Manchester City menaklukkan tamunya Dortmund 2-1. Dan berikut klasemen sementara sejauh ini. Grup A, Napoli memimpin. Selanjutnya grup B, Club Brugge memimpin diikuti Leverkusen. Grup C dipimpin oleh Bayern diikuti oleh Barcelona. Selanjutnya grup D, Sporting memimpin klasemen sementara dengan poin 6 diikuti Tottenham. Grup E, Milan memimpin klasemen sementara ini. Selanjutnya grup F, Real Madrid masih belum ada tandingannya. Grup G, Manchester City memimpin klasemen sementara. Dan terakhir grup H, Paris Saint-Germain memimpin klasemen dengan poin 6.